Pemirsa, Bank Indonesia memastikan kenaikan gaji aparatur sipil negara hingga upah minimum provinsi tahun depan tidak akan mendorong inflasi. Gubernur BI menjelaskan bahwa kenaikan upah memang akan mendorong konsumsi, namun tahun depan konsumsi diperkirakan masih berada di bawah potensinya. Bank Indonesia memastikan kenaikan pendapatan upah di 2024 akan meningkatkan konsumsi masyarakat secara umum. Namun Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan bahwa konsumsi tersebut diproyeksi masih di bawah kapasitas yang seharusnya, sehingga BI yakin laju inflasi tahun depan juga diprediksi tetap stabil. Perry menjelaskan bahwa kenaikan gaji ASN hingga UMP tetap akan memberikan dampak pada permintaan, namun dipastikan kenaikan permintaan tersebut masih di bawah kapasitas nasional sehingga tidak akan mendorong inflasi. ASN, gaji ASN, UMP akan mendorong permintaan. Karena pendapatan masyarakat akan naik, tingkat konsumsi akan naik, pertumbuhan akan naik, tapi tingkat pertumbuhan dari permintaan masih di bawah kapasitas nasional, sehingga tidak akan atau tidak terlalu mengganggu pencapaian inflasi. Dalam kajian Bank Indonesia, jika kenaikan UMP 2024 sebesar 5%, maka hanya akan mendorong kenaikan inflasi 0,04%. Apalagi rata-rata UMP yang ditetapkan di 33 provinsi saat ini hanya sebesar 3,6%, sehingga dipastikan dampaknya tak akan signifikan pada inflasi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.